Balls to Studio. FC Como 1907 ternyata bukanlah satu-satunya klub yang dimiliki pengusaha Indonesia yang bakal berlaga di Liga Top Eropa pada musim depan. Di Belgia, FC Veendam berhasil mengamankan tiket promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia. Setelah finish kedua di kasta kedua, Veendam mengumpulkan 54 poin dari 30 laga, unggul 1 poin saja dari KMSK Deinze yang dibela Marcelino Ferdinand. Mereka pun menemani Beerschot yang menjadi juara kasta kedua Liga Belgia pada musim ini untuk promosi ke kasta tertinggi. Sebagai informasi, FC Veendam dimiliki oleh pengusaha Indonesia juga, Sihar Sitorus, yang juga merupakan politisi di Indonesia. Sihar Sitorus merupakan anggota DPR RI pada periode 2019 hingga 2024 ini. Pada 2018, FC Veendam EH diakuisisi oleh pengusaha asal Indonesia, Sihar Sitorus. Kemudian dalam struktur kepengurusannya, tercatat ada nama orang Indonesia lain yang menjabat sebagai General Manager FC Veendam, yaitu Belinda Siahaan. Sejak diakuisisi oleh Sihar Sitorus, FC Veendam kembali mengalami peningkatan performa. Hingga pada musim 2021-2022, FC Veendam berhasil menjuarai divisi ketiga Liga Belgia dan promosi ke divisi kedua. Hal inilah yang membuat FC Veendam akhirnya dapat bertemu dan mengalahkan klub Marcelino Ferdinand, KMSK Deinze. Kini Veendam bakal bersaing dengan klub-klub top di Liga Belgia, termasuk di antara KV Mechelen yang diperkuat pemain timnas Indonesia Sandy Walsh. Selain itu, ada peluang pula Veendam untuk menggaet Marcelino Ferdinand yang kontraknya akan habis bersama KMSK Deinze pada musim panas ini. Terkait kabar itu, kakak Marcelino Ferdinand, Octavianus Fernando, buka suara. Dia menyebut bahwa sampai saat ini, di keluarga belum ada pembahasan soal klub baru Marcelino. Ya, mari kita tunggu bagaimana perkembangan klub yang akan dipilih Marcelino di musim kompetisi mendatang. Ya, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Berikan komentar kalian di bawah ini dan jangan lupa juga buat like dan subscribe. Sampai jumpa di tayangan menarik berikutnya. Salam sepak bola. Yuk ah. Dari timnas Indonesia. Hebat hingga liga sepak bola paling nyahut. Jangan